Hai, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita lagi main di kebun yang penuh dengan buah-buahan. Nah, ayo kita lihat buah apa aja ya yang ada di kebun ini. Saksikan keseruan kita ya teman-teman. Di sini terdapat banyak sekali pohon kurma. Tapi sayang ya, pohonnya masih kecil-kecil. Salah satu pot pohon kurma, kita menemukan pohon buah cipukan. Kalau di daerah kalian, buah ini namanya apa ya? Di sini juga ada pohon durian loh, dan banyak sekali buah durian yang masih kecil-kecil. Nanti kalau sudah siap panen, kita main ke sini lagi ya teman-teman. Di sini ada juga pohon mangga. Wah, bakal buahnya banyak banget ya. Nah, ada juga ini pohon buah jambu air. Tapi belum ada buahnya ya. Belum musim teman-teman. Ini juga ada pohon jeruk. Walaupun masih hijau, tapi manis banget loh. Ada yang tahu nggak ini jeruk apa? Tante lagi metikin apa itu ya? Ya, bener banget. Itu pohon lombok. Sekalian kita petikin ya, teman-teman. Banget loh kalau dibikin minuman yang hangat-hangat.
Nah, ini ada pohon jambu kristal. Banyak banget ya, teman-teman. Dan jambu kristalnya sudah siap panen. Kita bantuin pilihin jambu yang bagus-bagus ya, teman-teman. Karena waktu sudah sore, kita memutuskan untuk pulang ya, teman-teman. Kapan-kapan kita main ke kebun ini lagi ya, sambil petik durian. Hehehe. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Dadah.